Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin. Khususnya kita mendukung untuk pembuatan usaha UMKM. Di sini baru saja kita menyelesaikan produk kami yaitu hammer mill sekali dengan menggunakan siklon, di mana hammer mill itu digunakan untuk melembutkan batu atau batu putih. Dia menggunakan mesh sekitar 0,5 mili, jadi lembut banget. Jadi makanya harus digunakan siklon. Langsung saja bagaimana kita cara mengoperasikannya sekaligus untuk menguji mesin ini sudah layak atau belum. Langsung kita pelajari. Nah, untuk penggeraknya sendiri, kita menggunakan dinamo 7,5 HP. Kita masukkan batu ke dalam corong input. Untuk ukuran batu seperti ini, diusahakan jangan terlalu basah ya. Jadi karena basah itu mempengaruhi dari mesh-nya itu sendiri atau saringannya sendiri. Oke, langsung nyalakan aja, Mas. Buka secara perlahan, jangan langsung dibuka full. Biasanya adalah ukuran batu yang kerikil yang proses dari hammer Oke. Nah, di sini ada siklon, ini ada blower yang kali itu digerakkan oleh dinamo ini untuk mengusap yang keluar akan keluar ke sini. Nah, ini kita tampung dulu dalam bentuk wadah, untuk kita wadah pakai tempat kekakor atau apa sebenarnya. Ada dua corong. Cara yang keluar adalah untuk membantu untuk sirkulasi udara itu sendiri. Tetap kita kasih tempat biar nggak berdebu. Oke, untuk kapasitasnya sendiri ini mungkin sekitar 200 sampai 300 kg per jam. Oke, okay. Ini adalah hasilnya. Karena lembut ya. Ini ya, pakai mesh 0,5 mili adalah hasilnya seperti semen. Ini mesh kita menggunakan mesh 0,5 mili. Oke, demikian tadi cara pengoperasian sekaligus pengujian alat yang baru kita produksi yaitu hammer mill kapasitas 200 sampai 300 kg dengan menggunakan mesh 0,5. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih berinovasi lagi dan lebih bisa memenuhi kebutuhan dari customer kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.